menggandengkan kepemimpinan nasionalis seperti Pak Prabowo ini dengan kepemimpinan Islam atau kepemimpinan kaum santri. Kita ikhtiarkan dan alhamdulillah kita menemukan saudara Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pasangannya. Beliau adalah seorang yang memang hidup di alam modern, tetapi beliau mengalami proses spiritualisasi dan islamisasi. Dan terus menebarkan motivasi agar umat kita semakin lebih baik. Because Indonesia's information minister, a conservative Muslim, shook hands with the First Lady Michelle Obama. Now that's a strict no-no. Sandiaga dinilai tak memiliki adab dan tata krama karena melangkahi makam Kiai Bisri Samsuri yang sangat dihormati warga Nahdiyin. Bersama Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Capres Sandiaga Uno melakukan ziarah di makam tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Bisri Samsuri 3 pekan lalu. Nggak nyambung. Sekarang kan ada orang-orang bicara masalah agama, klaimnya ingin dianggap sebagai seorang alim, seorang yang punya ilmu, tapi dia salah belajar. Itu bukan ulama. Agama memang tidak bisa dipisahkan. Tapi semestinya agama jadi panduan moral politik. Jadi agama jangan dijadikan kendaraan. Politik yang alim jadi kendaraan moral. Itu idenya. Hari ini kita berkumpul untuk mengetuk pintu langit, untuk memohon berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangka menjaga umat, menjaga bangsa, menjaga negara dari berbagai malapetaka. Fi asrina alladhi na'ishu fih تأملنا ونظرنا في حال من لا أقول في حال التائهين عن الإسلام لا أقول في حال الشاردين عن صراط الله بل أنظر في حال من يسمون اليوم بالإسلاميين وهي تسمية لا عهد للتاريخ الإسلامي بها الإسلاميين